Linda yang disebut-sebut sahabat Vina Cirebon memberikan pengakuan seusai diperiksa oleh tim penyidik Polda Jabar, tepatnya pada Senin 27 Mei 2024 malam. Dilansir dari wartakotalife.com, wanita yang kerasukan arwah Vina itu mengaku bukan sahabat dekat Vina seperti yang digambarkan di film, melainkan hanya teman biasa. Linda juga mengaku sama sekali tidak mengenal 8 pelaku yang sudah divonis pengadilan, termasuk tidak mengenal Peggy Setiawan, pelaku terakhir yang dibekuk oleh polisi. Bahkan Linda mengatakan bahwa dirinya tidak berada di lokasi kejadian saat pembunuhan atas Vina dan Eki terjadi pada tahun 2016 silam. Maaf, ya, baik-baik aja, aman-aman aja, gak ada masalah apapun. Yang terpenting kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya, selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini gak punya tato. Coba tunjukin tangan, coba tidak ada tato ya. Berarti foto yang di medsos itu bukan Linda. Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Gitu. Jadi ini sahabat lamanya dari ini. Almarhum Vina itu. Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi. Gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki, pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki, gitu. Jadi di dalam ada berapa pertanyaan? Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Soalnya Novi sekitar 30 pertanyaan. Jadi apa aja? Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Ada pertanyaan. Kalau dengan Peggy kenal nggak, Mbak Linda? Aja, ke Peggy? Enggak kenal. Tapi betulnya, pelaku Linda ada detik KP Mbak, katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Enggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian terbunuh. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Sudah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah gak pernah ketemu lagi. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat gak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah. Kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh, gitu. Cuma teman ya, biasa aja. Tongkrongan doang. Satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Iya. Harapan sendiri seperti apa Mbak Kedepan? Ya semoga ini kasusnya cepet selesai, cepet terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bullyan netizen juga seperti itu, termasuk saya. Jadi Mbak Linda korban bullyan ya Mbak ya? Iyalah. Dia tidak mengetahui kasus ini sebenarnya. Coba iya. Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada ya, nggak ada tutup-tutupan. Yeah, Linda mengatakan apa yang sebenarnya. Tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Novi yang dampingin. Gitu. Jadi, maksudnya dong Mbak Novi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum. Hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.